Hilang keseimbangan saat menyelamatkan ayam, seorang pria tewas tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah petugas pemadam kebakaran melakukan pencarian. Jasad Taryono, warga Jalan Tanggul Barat, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, disemayamkan di rumah duka. Pemuda berusia 20 tahun ini tewas usai tercebur di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban diduga tak bisa berenang hingga tenggelam dan hilang. Peristiwa ini bermula saat korban ingin menangkap seekor ayam yang kabur dari rumahnya. Ayam yang berlari ke arah kali, hendak loncat dan korban ingin menyelamatkannya. Namun naas, korban hilang keseimbangan dan tercebur ke dalam Kali Cengkareng Drain. Jasad korban berhasil ditemukan setelah 45 menit petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng melakukan pencarian. Informasi dari warga, korban mencoba untuk menyelamatkan seekor ayam peliharaannya. Kemudian karena tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga korban tenggelam. Nggak bisa berenang atau gimana? Ya kemungkinan karena korban tidak bisa berenang ya tenggelam. Keluarga menolak korban diotopsi dan akan dimakamkan di Lampung. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.